Jadi kita kan sudah koordinasi dengan dinas terkait, dengan Satgas juga, bahwasanya ada intervensi dalam bentuk pemenuhan beberapa apa seperti vitamin, kemudian susu, kemudian juga telur. Kita berusaha untuk mencukupkannya setiap bulan sesuai dengan arahan nanti dari pihak Satgas juga untuk intervensi tersebut. Jadi donasi ini digalang dari siapa? Oh, kalau ini dari kita aja, dari kantor, dari Dinas Kominfo bersama kawan-kawan. Jadi kita melihat ini adalah sebenarnya ini tanggung jawab semua pihak. Pemerintah sudah bekerja, Basnas juga sudah memberikan banyak bantuan juga. Kemudian kita juga ingin mengambil peran gitu, bahasanya dengan kegiatan ini kita juga himbau kepada seluruh pihak, jangan hanya termasuk juga kepada kawan-kawan ASN, pemerintah, semuanya lah, masyarakat, kita coba untuk melakukan intervensi-intervensi dalam bentuk bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan terkait dengan stunting. Jadi ini berkelanjutan, Pak? Insya Allah berkelanjutan. Kita sudah sepakat dengan kawan-kawan di dinas, tadi berkelanjutan, ya kita coba dulu, kita coba dulu, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi yang membutuhkan. Untuk Ibu, dasar menetapkan dia stunting apa tuh? Kita ini sudah kita audit kasus stunting dan berdasarkan hasil dari tim pakar memang dia sudah bisa dikatakan berkategori stunting karena berat badannya dengan umurnya itu di bawah min 2. Min 2 SD ya. Nah, itu bisa di hasil dari itulah kami bertemu dengan Bapak ya Pak ya, dengan Kominfo, dan alhamdulillah Bapak Kominfo bersedia menjadi Bapak asisten stunting ya. Nah, untuk stunting itu yang sangat menjadi perannya itu kan ada dua tuh, sensitif dengan spesifik. Nah, kalau sensitif itu dari kesehatan, sedangkan sensitif itu dari semua OPD. Nah, salah satu bantuannya itu mungkin pangan dan mungkin kedepannya untuk sanitasinya lagi ya Pak ya, dari jamban. Kita bisa lihat jamban itu sangat tidak layak. Oke, makasih.